Lalu Allah membuka mata hagar. Garis bawahi, Allah membuka mata hagar. Mata hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia dia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat. Dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air itu. Cukup sudah. Jadi setiap kita, kalau mata rohani kita tidak dibukakan oleh Tuhan, maka kita tidak sanggup menghadapi setiap masalah yang datang. Beberapa minggu kau lihat ada banyak anak-anak nona yang bunuh diri. Sekarang ada 21 kemarin bunuh diri, gantung diri. Ya, ini saya percaya anak-anak Kristen ini saudara, mereka gantung diri. Kebanyakan masalah pacar. Saya dalam hati kurang nyongka di dunia ini. Halo? Halo? Halo. Sini anak-anak muda angkat tangan. Ya masih muda? Anak-anak muda? Ya, cuma berapa orang saja. Hidup ini mahal. Amin. Amin. Jangan mau jadi piala bergirir. Amin. Masih pacaran sudah bilang ini baik-baik tua. Ini baik-baik tua. Ini mata rohanimu belum dibukakan. Betul. Hidupmu berharga di mata Allah. Amin. Jangan jadi perempuan murahan. Amin. Amin. Orang di kerajaan sana saja main bayar. Masa banyak anak-anak Kristen kasih gratis. Saya begitu kecewa melihat banyak anak-anak nona yang kasih gratis, kasih gratis. Pacaran satu laki-laki kasih gratis, putus pindah satu kasih gratis. Pacaran kedua kasih gratis. Asalnya kawin laki-laki yang pacarnya juga banyak, putus buang. Dan dua kali malam ada penyelesaian, mereka melahirkan anak-anak kutuk. Ya. Dengar ini. Makanya mata ini mesti dibukakan. Supaya ada pahami, ada Yesus sumber air kehidupan. Amin, 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 amin. Kalau mata ini tidak dibukakan, dia tidak akan lihat di situ ada sumur. Betul. Sehingga dia stres. Putus cinta. Gantung diri di pohon tomat tapi tidak mati karena diri lebih tinggi dari pohon tomat. Pacaran gampang dirayu sayang. Hidung memancung bagaikan burung kakatua. Kulitmu mulus seperti bulu kucing dipegang terlepas semua. Jangan mau seperti itu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi orang Kristen. Amin. Makanya tadi Pak Johnson bersaksi istrinya ikut Yesus itu tidak gampang pergumulan 10 tahun. Tidak gampang. Makanya mata ini dibukakan. Kau pergi beritakan Injil supaya mata mereka dibukakan. Amin. Amin. Dibukakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan. Amin. Masih banyak isu mau Desember ini. Tanggal 28 Desember masih banyak orang Kristen di siram kubur. Bawa sirip pinang dua buah. Dia omong di kuburan, Nek. Tolong Nek pun cucu Miri malah dapat jodoh. Nenek mau jawab apa? Nenek mati saja sudah dapat jodoh. Halo? Mata mereka belum dibukakan. Kayuna sepertahun. Hari 28 Desember buka ke gereja. Rampe-rampe ada di pinggir jalan. Habis laku. Banyak orang Kristen beli loko ada uang persembahan pemalas kasih. Dari sini pindah ada 2 IP puluhan soal pada kasih. Tapi dong tentu Tuhan kasih berkat yang besar. Padahal dong kasih abu-abu terus.